1, 2, 3, telah, settle. Selamat petang. Oke, hari ini kita dekat Moto AB kita ni. Kita pas, dia kata dia nak pakai handphone holder GS katanya. Biar tak mampu ber-GS, jadi ada benda GS je kak. Dengan TPMS. Nah, nanti kita akan pasang TPMS. Kotak sikit. TPMS is Tire Pressure Monitoring System. So bila macam Abel selalu KL Penang, KL Penang, dia ada TPMS, dia senang, dia boleh nampak bacaan pressure tayar, temperature tayar. And then ini dia akan, kalau bacaan tinggi sangat, pressure tayar dengan temperature, dia akan bagi warning. So tu apa phone holder ada wayar banyak-banyak? Ini phone holder ni dia senang lah, nanti dia terus boleh pasang untuk charge. Senang satu set ni. Ini phone holder sekali dengan charge ni wayar. Ya. Yeah. Nanti ni wayar kita akan sambung ke bateri. So tak kacau warranty. Ini kita sambung ke bateri. Dia tak akan kacau, tak akan ganggu apa-apa warranty. Jangan risau. Thank you. Okey. Nak lagi. Bagus. Bila sampai bye? Ha? Bila bye sampai? Baru sampai. Tak nampak pun. Tak keluar lagi. Patutlah. Ini bila dia pressure 22 PSI kan? Ha. Kurang pada 22 dia akan bunyi. Tit dia akan alert you. Lepas tu kalau dia high lebih pada 44 dia akan bagi tahu you. Jadi kita kena berhentilah. Jadi kita kena set berapa sebenarnya? Dia ini sudah dia punya setting, sudah ngamnya. Enggak cukup untuk kita. Iyalah, lepas tu kita kena set tayar kita berapa? Tayar depan kita biasa kita taruh 30. Belakang 33. Depan 30, belakang 33. Ya. Ada orang kata belakang kena kurang, depan lebih. Ini semua kehendak masing-masing, keselesaan masing-masing. Okay. Kita tak boleh komen orang. Okay. Habis sekarang pukul berapa be? 6.24. 6.24. Oh, ada jam dia ya. Soon. Sudah setting jam 6.24 be. Okey.
Like, comment, subscribe ya. Like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe.